konon beria masa nak buat sales bukan main lagi. Hospital kerajaan tak bagus, hospital kerajaan lambat, hospital kerajaan garang. Lepas tu bila dapat klien, bila klien kena warded, check tengok terlalu kritikal. Baru-baru ni ada tular lah dekat Twitter tentang ejen takaful yang mendakwa satu hospital kerajaan ni tidak memberikan treatment ataupun rawatan yang sepatutnya, secepatnya kepada salah seorang klien, kan, pelanggan dia ataupun pelanggan kawan-kawan ejen takaful dia. Dan kemudian kita ingatkan dia akan berakhir dengan link WhatsApp je. Bukan saya yang tadi Twitter tu, bukan. Biasanya ejen takaful ni hujung dia akan DM lah saya, kan, untuk sales lah, kan. Tetapi dia berakhir dengan statement ya daripada hospital. Kita nak mengulas tentang tindakan sesetengah ejen dan stigma kita terhadap fasiliti perubatan kerajaan. Jadi sebagai ejen takaful, cara kita untuk mempromosikan produk kita ataupun menerangkan tentang konsep takaful, konsep pelan perlindungan ni kenalah sewajarnya. Jangan sampai kita ni buat-buat cerita yang tak ada. Saya suka je tips macam testimoni, kan. Ada orang, ada klien yang sakit lumpuh dah dapat duit pampasan, kita share tentang dia, tak ada masalah, share je lah. Ejen lain yang bukan ejen pada klien tu pun share tentang klien yang dah dapat pampasan ni pun tak ada masalah, kan. As long as kita tak menambah tokok tambah cerita. Yang jadi masalah bila kita topok tambah cerita untuk kepentingan write up kita, sale kita, positioning kita, itu jadi masalah. Berceritalah dengan apa yang adanya, janganlah goreng berlebih-lebihan, kan. Bila bercakap tentang fasiliti perubatan kerajaan Malaysia ni, kita punya fasiliti perubatan dan servis kita sangat bagus, dalam keadaan kita tak cukup jumlah doktor sekalipun, kita masih boleh mendapatkan rawatan. Cuma sebab kita ni duduk dekat Malaysia yang rawatan di kerajaan tu bersubsidi, kan, which is beruntung. Negara lain dah swasta kan, dah negara lain kita pakai medical card apa semua dekat hospital mereka, kita masih lagi ada subsidi. Kita punya flaws ataupun kekurangan bila kita dapat subsidi ni ialah kita kena tunggu giliran lah, lama sikit, kan. Jadi kalau kita kena tunggu giliran lama sikit ni, ataupun kalau kita unattended lah, contohnya kita patah tangan, keadaan patah tangan kita tu tak teruk. Maksud tak teruk ni, kita tak sampai nak sakit yang nazak tu ke, kan. Kita masih lagi di yellow. Kalau pergi emergency kan, dia ada macam green, yellow, red, dia ada warna. Kalau macam yang dah teruk sangat tu, dia akan letak dekat zon merah. Zon tu akan dilayan cepat oleh para petugas dekat emergency department tu. Jadi selagi mana kita ni bukan dalam zon merah tu, kan, kita bolehlah expect slow daripada government sebab mereka perlu melayan ramai lagi orang ni. Apa kita expect daripada fasiliti yang kita bayar? Kita tak perlu bayar banyak pun. Ada yang tak perlu bayar langsung, ada yang bayar RM1, ada yang beranak bayar RM30 je, ada yang anak di Kuning bayar RM24, saya dah tu. Ada yang bayar skru untuk masuk pasang besi tu je RM3,000. Contoh macam tu, kan. Adakah kita expect servis yang cepat, yang client is always right tu ada pada fasiliti government ni? Kita tak perlu expect macam tu. Bila kita tahu kita tak boleh expect macam tu, kan, masalah diorang tak nak melayan kita. Diorang tak mampu nak melayan kita. Itu cerita dia. Jadi, bila kita menjadi ejen takaful, kita dah tahu dah keadaan fasiliti perubatan dekat Malaysia ni macam tu, kan. Kualiti bagus, servis bagus, barang bagus, cuma masalah dekat giliran. Janganlah kita ni mengapi-apikan pula sesama klien kita ni. Kita kata dengan klien kita, kita promote tu kita rasa macam kita blaming hospital kerajaan. Kita kata macam kerajaan tak boleh pun rawat you, kan. Kalau you nak accident ke apa, you kena pergi swasta barulah dapat settle dengan mudah dan cepatnya. Padahal kita pun tahu sebagai ejen, bukan semua kes akan dilayan oleh hospital swasta. Kes-kes yang berat, kes-kes yang berisiko, swasta akan tolak ke government. Jadi kita ni sebagai ejen ataupun takaful dan medical card ni, fungsi dia bukan untuk menunjukkan siapa lebih hebat, hospital government ke hospital swasta lagi hebat, bukan. Kita ni nak compliment, nak membantu hospital government yang congested ni, dah ramai orang ni. Jadi orang-orang yang mampu, yang berduit, yang ada financial stability, boleh opt to swasta, kan, boleh guna medical card dia pergi ke hospital swasta supaya hospital kerajaan yang free, yang bayar RM24 je ni, boleh digunakan oleh golongan yang kurang berkemampuan dan lebih memerlukan. Itu kita compliment each other. Bukannya kita blaming each other. Jenuh lah kalau kita blaming each other.
hujung-hujung nanti bila klien kita tak boleh warded dekat hospital swasta, eh kita juga yang kena blame. Sebab konon beria masa nak buat sales bukan main lagi, hospital kerajaan tak bagus, hospital kerajaan lambat, hospital kerajaan garang. Lepas tu bila dapat klien, bila klien kena warded, cek-cek tengok darah tak cukup. Tengah-tengah buat rawatan tiba-tiba darah keluar banyak, darah habis, darah tak cukup, hospital swasta tak cukup darah, kena pindah ke hospital government. Banyak dah kes macam tu. Ada kes kawan-kawan saya yang anak-anaknya sakit starting dengan pneumonia saja kan. Pneumonia ni macam paru-paru lah kan. Susah nak bernafas apa semua. On rawatan tu dekat swasta lah mula-mula pakai medical card. Sekali makin teruk keadaannya. Bukan sebab salah hospital swasta, tapi keadaan diuji dengan kesihatan. Makin teruk, hospital swasta tu tak boleh nak bear, dia tolak ke hospital government. Masa tu adakah kita nak menyalahkan hospital government juga? Jadi sebagai agent dekat luar sana, bertanggungjawablah dengan tulisan kita, dengan cara kita mempromosi kan. Elakkanlah menyalahkan satu-satu pihak ni, sebab mereka tak salah pun kan. Yang salah tu sistem, macam tu. So kita pun tak boleh nak buat apa-apa dengan sistem kita, sebab sistem tu dah terlalu congested. Yang kita boleh buat ialah mempermudahkan. Jangan over dalam promote takaful, jangan fear mongering yang tak sepatutnya. Memang betul takaful, medical card, hibah ni semua pelan persediaan bila berlaku kemalangan, berlaku musibah, berlaku kematian, cacat kekal dan sebagainya. Tetapi letakkan niat kita tu, bersihkan niat. Jangan jadikan takaful ataupun pelan-pelan perlindungan ni sebagai tempat kita bergantung. Jangan membiasakan diri kita bergantung ke tempat ataupun kepada benda yang lain selain daripada Allah Subhanahuwataala. Itu cuma wasilah saja kan. Kita cuma nak mempermudahkan saja. Kita tak tahu lagi boleh ke tidak guna di masa depan.